Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu wasit badminton di ajang Olimpiade Tokyo 2020 merupakan guru SD Sawunggaling 1 Surabaya. Komarul Lailah sehari-hari mengajar mata pelajaran bahasa Inggris. Komarul Lailah menjadi wasit internasional sejak tahun 2000. Ketika itu ia masih menjadi guru honorer. Seiring berjalannya waktu, Lia, sapaan akrabnya, berhasil memimpin jalannya berbagai pertandingan badminton di kancah internasional. Lia mengaku awalnya tidak tertarik menjadi wasit lantaran tak memahami olahraga badminton. Namun setelah mendapat cukup banyak pengetahuan, Lia mencoba ikut pelatihan dan menjalani ujian tingkat provinsi. Hasilnya ibu dua anak itu lulus, namun Lia tak lantas begitu saja menjadi wasit bulu tangkis. Seiring perjalanan waktu, Lia semakin melejit dalam dunia perwasitan badminton. Namun ia tak melupakan kewajibannya sebagai pendidik mata pelajaran bahasa Inggris. Seluruh ilmu yang diperolehnya juga dibagikan di sekolah tempatnya mengajar. Anak-anak dilatih agar selalu disiplin, percaya diri, dan pantang menyerah. Sekian warta dari Olimpiade Tokyo 2020. Terima kasih.